Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dengan Zaki Roni Alzen. Guys, kita lihat cara perkawinan pohon korma, guys. Oke, guys. Kita lihat, guys. Nah, ini, guys. Ini guys, sudah mau naik orangnya guys. Ini mau dikawinin guys, antara yang laki sama perempuan. Itu yang pakai tas itu yang laki guys. Nanti serbu, kayak serbu guys. Masyaallah guys, naiknya. Masa nggak bisa tuh guys, jatuh guys. Itu udah biasa kayak naik. Ini aja. Ah, itu guys, hampir nyampe guys. Ah, itu udah turun guys, satunya guys. Waduh. Coba kayak itu guys, monyet. Waduh guys, tinggi banget itu. Tuh nanti serbuknya dimasukin sama yang perempuan guys. Nah, itu. Nah, akan diambil kan. Wah, ini guys tanpa pakai tangga guys. Waduh. Nah, ini. Masya Allah, tanpa pakai tangga. Itu guys. Perkawinan silang. Waduh, naik tanpa pakai tangga. Badun silang. Oh, guys, kan ada perempuannya itu yang bunga di atas guys. Itu dimasukin ke situ guys. Guys, dibuka terus dimasukin guys, katanya saya juga nggak tahu guys, cuma cerita dia. Kerjanya berat guys. Ah, ada touchpad ini syahid. Ah, itu guys mau dimasukin guys. Ah, coba lihat guys, itu kan dibuka nanti guys. Udah dipergede dulu, di zoom dulu. Ah, itu guys. Wah. Buka guys. Wah, dibuka. Wah, itu kan. Nanti dimasukin guys. Kan. Itu kan jelas guys. Itu nanti serbuknya dimasukin guys. Itu duri-durinya berbahaya, harus dibuang. Itu namanya sokah bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya sokah. Orang di Indonesia bilang duri.
itu guys. Wah itu satunya guys, udah dimasukin guys. Itu namanya si touchpad. Udah selesai. Coba lihat kalau turunnya. Wah. Itu namanya si Sahib Pakistan. Si touchpad itu orang India. Itu si Wazir Afghanistan. Ada si Sudan, tapi dia pulang. Wah, mantap guys. Ah, ini mau turun guys. Coba lihat. Kalau saya nggak bisa, coba lihat turunnya. Ada halas. Oke guys, dulu guys, ini kan udah turun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.